Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang proses hidup tumbuhan, fotosintesis dan hidupan lain. Tadi sebelum ni, kita dah belajar tentang fotosintesis dan macam mana fotosintesis itu berlaku. Jadi sekarang kita akan lihat hubung kait antara fotosintesis dan juga hidupan lain. Okay, mari kita flashback balik, kita tengok macam mana fotosintesis itu berlaku. Okay, fotosintesis berlaku apabila pokok atau tumbuhan menyerap cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Jadi, apakah kaitan antara fotosintesis dengan hidupan lain? Okey, mari kita lihat. Tumbuhan menghasilkan makanan dan juga oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan juga haiwan untuk bernafas. Manakala tumbuhan pula secara keseluruhan akan menjadi makanan ataupun sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Ini kira macam cycle dia. Tumbuhan menghasilkan oksigen, itu digunakan untuk manusia dan haiwan bernafas. Ia juga menjadi sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan mendapat makanan daripada bahagian tumbuhan, contoh seperti buah, daun, batang, akar dan juga biji. Ya, jadi apakah contoh-contoh sumber makanan berasaskan tumbuhan kepada manusia? Kalau buah, kita boleh pilih macam-macam lah. Ada buah durian, ada buah rambutan, ada buah apa lagi, buah kelapa. Banyak lah. Kalau daun, kebanyakannya ia akan menjadi apa yang kita makan adalah sayur-sayuran. Kalau batang pula, pun sama juga kita makan sayur-sayuran. Kalau akar, contohnya macam kentang. Kentang tu adalah akar. Ubi dan sebagainya. Kalau biji pula, itu boleh jadi beras, gandum dan sebagainya. Jadi, apa keistimewaan tumbuhan ni? Keistimewaan tumbuhan adalah sebab ia merupakan hidupan yang istimewa kerana ia tidak perlu bergerak untuk mendapatkan makanan. Ini sebabkan ia mempunyai akar yang menyebabkannya tidak boleh bergerak. Tumbuhan tak ada kaki. Tumbuhan hanya ada akar dan hanya boleh hidup sekiranya akar tersebut terbenam dalam tanah. Tumbuhan pula membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Macam manusia perlu mencari makanan sendiri. Haiwan juga perlu mencari makanan sendiri dengan cara memburu. Keistimewaan tumbuhan ialah ia menghasilkan makanan sendiri. Jadi macam mana tumbuhan menghasilkan makanan sendiri? Macam yang kita tahu, tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis di mana cahaya matahari, karbon dioksida dan juga air akan diserap untuk menghasilkan oksigen dan makanan. Tahu tak? Kan tumbuhan menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen ketika fotosintesis. Tapi, sekiranya tidak ada tumbuhan, oksigen di udara akan berkurang manakala karbon dioksida akan bertambah. Hal ini akan menyebabkan manusia dan haiwan sukar untuk bernafas. Sebab tu kita kena tanam tumbuhan banyak-banyak, kena tanam pokok banyak-banyak supaya cuaca jadi lebih redup dan kita boleh bernafas dan menyedut oksigen dengan lebih banyak.